Asaruni Nurul RX mengikuti 9 cat. Kontingen yang berasal dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Aceh merupakan salah satu sarana untuk mencari bakat-bakat unggul dari proses seleksi yang ketat, yang kelak akan dilatih dan dibina secara khusus agar dapat tampil sebagai atlet profesional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, Dr. Haji Zaini Abdullah, di hadapan ribuan peserta dan masyarakat yang memadati Stadion Langsa saat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi POPDA Aceh ke-14. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa POPDA yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali itu merupakan ajang untuk melakukan pembinaan dan memantau prestasi para atlet di tingkat daerah menuju ke ajang nasional bahkan dunia. Maka saya sangat merasa bangga dan mengucapkan selamat datang di arena pertandingan ini. Buktikan bahwa anak-anak Aceh tidak hanya berjaya dalam atlet pelajar, tetapi siap menjadi atlet yang profesional untuk berkompetisi. Bukan saja di olahraga di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Anak-anak kami, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada saudara-saudara anak-anak kami semua, bahwa apakah saudara-saudara anak-anak kami sudah siap? Sekali lagi, sudah siap? Saya akan mendukung prestasi olahraga kalian dengan terus meningkatkan alokasi anggaran pembinaan olahraga. Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan anggaran belanja pembangunan di bidang olahraga. Tahun ini, untuk mengikuti PON yang ke-19 di Jawa Barat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi kontingen Aceh sebesar Rp32 miliar. Semoga kontingen ini bisa tiba tepat untuk membuktikan kebangkitan Aceh di arena olahraga nasional dan meningkatkan peringkat Aceh masuk di dalam 10 besar. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh telah menyurati PB POT agar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 nanti Aceh dapat ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh ke-14 tahun 2016 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.